Jika ada yang bilang aku buaya, jangan kau dengar, janganlah kau percaya. Meski ada 1000 gadis, tapi kamulah satu-satunya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Seperti biasa nih ya, kalau setiap malam minggu kita bakal nontonin video-video dari artis Dangdut Akademi yang kolaborasi sama artis K-pop. Dan kali ini giliran ponakan gue ada Avan Dangdut Akademi 5 yang bakalan kolaborasi sama artis K-pop Kim Jae Kwon. Bener gak sih? Sorry ya kalau salah ya. Mohon maaf nih, nama-nama Korea nih aku agak-agak takut salah nih. Pronounce aku nih terlalu Indonesia banget gitu kan. Jadi kalau salah-salah nih buat fansnya, mohon maaf lahir batin ya. Ya. Dan yang seru nih ya, di kolaborasi Dangdut K-pop ini, Avan dan Kim Jae Kwon bakal nyanyiin lagu singlenya Avan yang judulnya Oh Cinta. Gimana ini? Oh Cinta bakal dinyanyiin sama artis K-pop seperti apa jadinya? Langsung aja kita tontonin Avan dan Kim Jae Kwon. Oh Cinta. Ada yang tiba-tiba Korea nggak sih? Aku sih nggak paham. Jadi lagu ini adalah single pertama aku, bercerita tentang anak muda yang lagi jatuh cinta. Kompak mereka berdua ini. Sama serunya ternyata ya. Cocok kan? Avan yang ngajarin ya tadi ya. Kayaknya romannya bakal seru sih, roman-romannya nih ya. Ini lagi latihannya. Oh my god. Dari latihannya seru nih. Oh my god. Dari awal yang mengagetkan adalah ini kayaknya pakai dancer pertama kali ya. Kemarin Melly terus Sri Devi kayaknya nggak pakai dancer gitu kan. Seingat aku tuh nggak ada dancernya. Dan Avan dari awal nih lagu ini dia langsung dancer jang 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 dudang dung. Itu bahasa Inggris kan. Gue bahagia banget sih gue. Excited ya. Asik. Aduh, aku bahagia banget sumpah. Kenapa aku overreacted ini? Jujur ya, aku overreaction banget ini. Bahagianya di atas rata-rata. Karena seneng aja ngeliat Avan nyanyiin lagu ini didancerin sama dancer-dancer dari Korea sana, langsung di Korea juga. Dan Avan juga nih awalnya juga nyanyinya nice banget, beneran. Bahasa Inggris ya? Asik, bahasa Inggris nih. Memang kadang-kadang kan mereka Indonesia, Inggris, sama Korea kan dipaduinnya 3 bahasa. Ini si Kimnya pakai bahasa Inggrisnya. Hey, musiknya dengerin dah. Hey.
Musiknya, aransemennya cakep banget. Aku lupa deh yang Avan kemana. Kok gue jadi kecaan sih? Avan. Avan kemana tuh musiknya kayak gimana ya? Originalnya. Kayak ini aransemen baru deh. Soalnya kayak EDM gitu tipe musik. Tipe musik yang ini ya. Emang dance-nya jadi enak gitu. Koreonya dong. Nyanyi pakai dance suara stabil di depan orang-orang Korea. Bagus banget itu, best performance aku bilangin. Beneran loh, susah loh, apalagi cuacanya di sana kan ini lagi musim gugur berarti waktu itu. Iya kan? Iya kan, masih peralihan lah ya. Cuacanya dingin banget, udaranya dingin, tapi suaranya tetap aman semuanya. Tidak ada masalah suaranya. Sambil ngedance lagi. Original gak sih ini? Aransemennya aku lupa deh. Asik. Bener-bener ini cocok banget kolaborasi ini, asli cocok banget. Se-Korea nih. Oh, dibikin Korea enak juga ya ternyata ya. Enggak, itu dulu. Ini kalau tadi aku salah ya, masalah aransemen ya, mohon maaf ya, aku lupa soalnya original aransemen lagu ini seperti apa gitu. Jadi kita lanjutin lagi. Hey! Saya Inggris nih. Bahasa Inggris kan tadi? Nggak campur Korea kan? Bahasa Inggris kan tadi nge-rapnya? Dua-duanya juga bisa nge-rap. Benar-benar Avan menunjukkan semua kemampuannya di depan orang-orang sana. Tidak ada yang meleset semuanya, nadanya semuanya aman. Suka lo aku suaranya si Kim juga nih. Cocok sama lagu ini. Bahasanya campur-campur kan ya? Jujur nih, aku tuh dari tadi nyerna bahasanya nih ya. Ini tuh bahasa. Ini ada bahasa Inggrisnya. Tapi kok ini kayak ada Koreanya? Iya, Korea Inggris. Jadi benar-benar yang random banget kan bahasanya, tiba-tiba berubah bahasa Inggris, tiba-tiba bahasa Korea. Tapi jujur li, aku suka versinya dibikin ke bahasa asing lagu ini ya. Enak aja, apalagi yang nyanyi tadi Kim tuh enak banget dibikin versi Korea sama Inggris, itu cocok lagu ini. Be mine. Dance enak kan? Beneran asik banget, sumpah. Asik banget. Hey.
Ada harmoni di endingnya. Avan Kim Kim Jae Hwan. Ya kan? Iya. Sorry kalau salah lagi ya. Mohon maaf ya, aku banyak minta maaf nih kali ini ngereaksiinnya ya. Yang pasti dua ini, dua artis hebat ini benar-benar nunjukin semua skillnya di sini. Nyanyi sambil ngedance. Dan aku bilang ini berhasil banget. Benar-benar berhasil aku bilangin nyanyi sambil ngedance Avan sama Kim nih. Dan mereka berdua kawin banget, cocok banget. Gak tau, enak aja ngelihatnya, kayak udah sering kolaborasi aja dua-duanya, saling mengisi, saling apa ya? Pokoknya tuh enak gitu, kawin dua-duanya tuh, nggak yang nyanyi sendiri-sendiri gitu. Asli lagu ini dibikin versi bahasa asing, suka banget aku dengernya. Tadi bahasa Korea tuh bagian yang Kim tadi nyanyi Endol. Kalau bahasa Indonesia kan kita udah sering denger kan, Avan nyanyi lah, Avan sama anak-anak Magic Five lah yang nyanyi. Berapa kali lah kita dengerin lagu Oh Cinta ini dinyanyiin di Indonesia, tapi dibikin versi bahasa Korea sama bahasa Inggris, best banget. Enak banget buat didengar, enak buat dance, dan dance-nya Avan juga hebat, aku bilangin. Nafasnya tetap terjaga, dance-nya juga bagus banget, gak asal-asal goyang, tapi tetap ada powernya semuanya. Nice, aku bilangin ini kolaborasi yang berhasil banget. Makin kesini nih episode-episode selanjutnya ini makin bagus semuanya. Kita tunggu episode selanjutnya, kolaborasi siapa lagi nih minggu depan ya. Aku penasaran siapa minggu depan yang bakal kolaborasi dangdut sama K-pop ini ya. Jadi buat kalian semuanya yang mau nonton terus video aku, jangan lupa subrek channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.